Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar betul lah. Tunggu exam ni. Aku tahu lah, minta aku apa. Aku pernah tau. Boleh. Tapi tak apa, untuk korang kan. All for you. Apapun aku nak cerita korang yang beberapa minggu lepas, aku jumpa kawan. Aku jumpa sini aku. Sini lama aku lah, dekat. Tak mana lah masuk. Ada kat pasal malam. Dia borak-borak lah. Borak-borak aku. So aku mengaku dengan dia tak baik mana dulu. Tapi tahu aku macam sangat. Dia suruh aku belanja ke okay. Tapi pun dapat duit. Belanja lah sikit kan. Aku ni kira macam budak wanted lah. Aku tahu asal aku kan. Aku still tak faham lah. Kenapa aku jadi budak wanted dalam asrama aku. Aku tahu kenapa kita orang panggil kau sini. Kau tahu tak? Tak tahu bang. Kau siapa muka macam tu? Dia tengok muka lah. Kau tahu sebab tu kita main kau. Tak payah abang muka. Aduhai. Kan ada banyak masalah. Kau kat surau bising. Aduhai. Kenapa lagi kau besar sangat lah? Ha, ni nyirap macam kau. Aduhai, kau perangai dah macam tu. Gigi lagi besar. Surau bising. Kuding pula tu. Kalau putih tak payah tak? Tengok muka lah. Aduhai, muka kau dah macam ada aku tengok junior tahun lepas, nasib baik dah keluar. Kau ni kan, sabar je kau. Wah, kena banyak kan ni. Begitulah alkisahnya. Tak boleh sekarang, aset saya still ada. Tu macam tak logik kan, sebab tu aku kena tarik. Tapi tu dulu dah lama lah. Kalau dah besar, masa dah meningkat, umur dah menambah. Sekarang ni aku cerita kat korang, apa yang selalu senior buat dekat junior. Apa yang selalu senior dera kat junior. First kali, ialah tarik. Jangan untuk hati dong kau. Kau. Masalah ni. Waalaikumsalam, Dik. Waalaikumsalam, Dik. Ya, untuk puas hati dong kau. Bang, sewa uang. Kau tengok muka boleh tak? Dalam kaki hidup kan? Kau. Bang, sewa uang. Kau asal rambut kau register daripada aku lah? Kau! Asal muka kau lagi register daripada aku? Ya ke, bang? Ya, aku register sikit lah. Okey, boleh lah. Apa? Kau pergi sekolah lepas ni tak pakai gel tau. Nyirap sih? Kalah suit aku. Nampak nyirap siang. Dia pesat dulu apa? Kau lah. Kau lah. Kenapa aku? Kau dengan dia pun takut. Entah buat apa. Kau ajar kas aku. Kau dulu. Tak takut. Kau dengan dia pun takut. Tak apa, aku cakap dulu. Asal kau tak cakap? Jangan cakap. Takut eh? Jangan cakap, aku cakap. Bila lagi lah. Tidur dulu lah. Subuh esok. Kau kan ni mamat dah masuk kan? Wan. Tak tahu lah. Wan jangan lah kau. Kau tu form 4 kan? Kau tak bisa lah macam cikgu kan? Baru tu sepak form 4 kan? Masa main bola. Nyirap sih. Kau sedia macam cakap sikit. Orang tanya kan? Jom terajar kepada kau. Aku lama juga dengan kau ni. Sorry bang. Bunda. Kau cakap apa? Kau buat suara kan? Apa? Ini apa sih? Sorry bang. Bukan begitu saja kerbaan senior. Kerbaan senior ada lagi banyak. Dan lagi banyak. Yang lain antara yang lain ni kan? Yalah. Senior boleh awak suruh junior minta tolong. Senior boleh. Sekejap. Senior boleh minta tolong junior. Contohnya. Ambil kapal ya. Satu ya. Eh, sini lah.
sendiri tiang melampau dalam asrama tidak digalakkan kerana ida menolak hubungan senior dan junior menjadi renggang. Oleh itu, senior kena bijak menggunakan seniority dan bijak menggunakan seniority. So, saya pernah cakap dengan saya yang kalau dalam asrama ni, korang kena pegang dua prinsip ni. Yang first ialah korang jangan mencuri lah. Yang kedua ialah korang kena saling menghormati. Tak kisah yang senior kena sayang junior, yang junior kena sayang senior. Ha, jadi korang kena pegang lah pada dua prinsip tu. Percaya korang tidak akan ditarik di dalam asrama. Penggunaan seniority yang betul mampu mencetuskan hubungan kasih sayang sama junior dan senior kerana ia mampu merapatkan ubah. Yang tua dihormati, yang muda disayangi, tutuskan agama yang mulia. Oh, tapi kan sayang sama lebih kan teruk dia. Okey, sekarang kita akan mulakan kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Salah cara kau ni, hormat senior. Ini bukan cara kita. Kita sebagai orang Islam haruslah menghormati orang lebih senior, orang yang lebih tua, dan menyayangi orang yang lebih muda. Kau nak dengar hadis tak? Cakap! Ada satu hadis ni diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar. Seorang Muslim ialah saudara kepada Muslim yang lain dan ia tidak menzaliminya dan tidak mendedahkannya kepada mudarat. Jadi, kau dengan aku saudara. Kau dengan siapa-siapa pun sini-sini lain saudara. Jadi, conclusionnya kita boleh tarik menarik ni. Jadi, kau kena hormat senior. Hormat senior kau. Aku tak kisah sebenarnya muka kau nak buruk macam mana pun. Tapi, aku redha sebab itu ciptaan Allah. Aku tak boleh nak nafikan. Tapi muka kau orang buruk. Jangan jujur sangat, Abah. Okey. Tapi sebagai manusia, kita kena jujur. Muka kau memang buruk. Sekong. 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 Oi, jangan minum! Bang, air dah habis, bang. Terima kasih, bang. So, bang. Bang, tidak ada. Bila saja. Boleh lah. Terima kasih, Aw. Nah, ambil satu. Okey, sama. Terima kasih, belikan. Okey.